Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat menyambung lagi pengajian kita. Itu hadis yang ke-20. Situlah hadis yang ke-20. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. Kita masih lagi membicarakan tentang apa ni sifat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita belajar ada beberapa hadis bagaimana cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi. Daripada dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya kata Abi Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ati, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ia pada sembahyang subuh hari Jumaat. Baca apa? Akan surah Alif Lam Mim Tanzil. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah, yani surah sajadah. Dan hal ata alal insan, dan hal ata alal insan, ataupun surah Ad-Dahri, dia panggil surah Ad-Dahri, hal ata alal insan. Dua-dua tu Rasulullah baca surah tu berapa? Kita lari ada sebut bagi dua lah. Bagi dua. Lekat tahmas jadah. Sekarang lepas pada sujud, lepas pada tu sujud jadah naik mentah. Rokok dah. Bahawa dah tu, rokok yang kedua baca sambung buat surah sejadah. Sedekah Nabi bacanya, rokok yang pertama, Alif Lam Mim Tanzil. Kemudian rokok yang keduanya iaitu, as, apa nama ni, hal ata alal insan. Baik. Jadi hari ni memang kita ada buat amal dah lah. Malam jemaah, biasanya mana-mana masjid ramai lagi. Kenapa? Kerana mereka nak baca surah sejadah. Nanti imam baca surah sejadah. Dan surah sejadah ni, sekiranya kalau kita pergi, kita tidak sempat rakaat yang pertama, mari-mari kita duduk di pada surah yang pada rakaat yang kedua. Disunatkan bagi orang yang lewat ni, apabila dia tambah satu rakaat lagi, maka disunatkan dia membaca surah sejadah. Surah Al-Insan dia dengar dah. Al-Insan dia dengar dah. Kemudian bangun tu, dia baca pula surah sejadah. Supaya hari jemaah ni, dia tidak, orang panggil tidak ketinggalan membaca surah sejadah sebagaimana yang telah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok tafsir ni banyak apa nama ni, kita boleh ambil peringatan di dalam surah sejadah. Sebab tu Nabi sentiasa baca. Kemudian dia kata hadis ni muttafaqun alaih, yang ni bersetujulah atas riwayat Bukhari dan Muslim. Surah sejadah juga dan juga Alif Lam Mim Tanzil, kalau kita bahasa panjang sekalipun kita tidak perlu tanya. Orang jadi TMA tidak perlu tanya makmum, boleh ke tak saya nak baca surah sejadah hari ini?
Boleh kata. Kalau surah lain kena tanya dulu. Kena tanya dulu. Surah ni tak tanya dulu. Pakai baca dan ada. Takbir, baca Fatihah, bacalah surah secara. Makmum kata lek bagai, "Hei, panjang teh." Tak, panjang apa Nabi baca lah ke dia. Tak kita nak tukar ke baca apa ni Iqra. Yeah. Nabi baca surah secara. Maknanya alif lam mim. Dalam hadis ni sebutlah lah alif lam mim tanzil as-sajdah. Tapi tukar ke baca surah apa nama ni sejadah. Dia ada surah sejadah ni dia ada 15 tempat. Ya ke 15 tempat sebut sekali. Khusus dah ayat ni. Yang dia baca apa lain? Baca ikhra ke ataupun ikutlah wasjud waqtarib. Kalau tegak turun sujud dah ada. Baca innamai apa nama mana baca sampai tepat dia sujud kita sujud. Sujud sejadah dah. Sudah tegak kata jafa junu kata jafa tu baca habis sabarlah. Maknanya lapak suruh dia tu. Tidak sempat kita kata apa kita tadi. Dua-dua rakaat tu kita baca surah sejadah dulu. Cuma atau depan ni aku. Walid Tabarani min hadis Ibn Mas'ud yudi muzalika. Dan riwayat bagi Tabarani daripada hadis Ibn Mas'ud mengekal ia yakni Nabi tadi akan demikian itu iaitu membaca surah sejadah dan juga surah apa di alif lam mim tanzil. 21 Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa 'indaha yas'al wa la ayatu 'adabin illa ta'awwada minha akhrajahu al-khamsah wa hassanahu at-Tirmidzi. Baik. Hadis yang seterusnya daripada Huzaifah, sahabat Nabi yang bernama Huzaifah radhiyallahu anhu kata dia, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sembahyang aku serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa 'indaha yas'al." Maka tiada melalui dengan dia pada bacaan oleh ayat rahmat melainkan berhenti ia pada sisinya meminta doa daripada Tuhan. Yang ini minta apa ni? Ar-Rahman. Wala ayatu 'adabin illa ta'awwada minha. Dan tiada melalui dengan dia oleh satu ayat azab melainkan minta berlindung ia daripadanya. Ini ulama-ulama hadis mengatakan boleh jadi Nabi semaya ni iaitu semaya waktu malam. Satu. Dan semaya ni adalah semaya nawafil. Bukan semaya fardu. Sebab kalau semaya fardu, dia akan jadi panjang. Tak, dia akan jadi panjang. Ambil semaya fardu, kalau kita semaya ramai-ramai, terimil, kalau boleh, jangan kita jangan baca panjang. Baca pendek. Sebabnya alik belakang tu, macam-macam ada alik belakang. Sebabnya ada hadis yang lain pula yang mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia semaya bersama Nabi. Mula-mula dia semaya baca alif lam. Kemudian dia sambung lagi baca surah Ali Imran. Kemudian baca An-Nisa. Jadi ketika Nabi semaya itu siapa ayat azab ayat rahmat Nabi minta rahmat kepada Allah Taala. Siapa ayat azab maka Nabi pun minta jauh daripada azab. Jadi di sini ulama mengatakan bahawasanya semaya ni adalah sembahyang an-nawafil iaitu sembahyang sunat. Maksudnya kalau semaya fardu siapa tempat ayat-ayat rahmat dia minta situ jadi pagi pula. Sedangkan dia bukan Quran. Minta tu bukan Quran. Baca Quran, nah. Kemudian kalau minta situ pula sedangkan orang yang belakang ni lorak. Ada orang pergi kerja, ada orang pergi keluar dakwah. Bukan. Nah, di rumah dia. Dia nak kebawah terlalu band, nak pergi sabar. Ganggu web belakang tu. Kalau kita kata tak email tu, dia minta rahmat. Lepas tu minta jauh daripada azab. Kalau semai sunat tak apa. Dia sahabat ikut dalam hadis yang lain. Ketika Nabi semai sunat, orang Nabi buat lagu tu.
ketika Nabi sembahyang sunnah dan pada waktu malam. Pada waktu malam, sembahyang belakang, ketika Nabi sembahyang malam. Solatul lail. Doa rahmat. Doa rahmat ni sebab kita kata macam itulah. Audio satu khoh dah tu sebab dengan kita kata lepas surah ati juga betul tak? Hari ni ambo tak cegak doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca secara khususlah sebab kita kata kalau surah wati tu bala wa ana ala zalika minasyahidin. Waktu tu memang hati tak ada. Baca lagu tu dah disunatkan. Juga sebab kita kata kalau baca subah sabbihis marabbikal a'la. Itu subah kita maknanya ada ucapan dia. Kita bertasbih sabbihis marabbil. Ayat kata bertasbihlah kamu sabbihi. Sabbihis marabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bertasbihlah kamu. Tu ayat mereka. Bertasbihlah kamu dengan nama Tuhan kamu. Patutkah kita baca saja? Sebab tak ada seorang tu baca subhanallah ataupun subhanallah wa bihamdihi ke. Bila Tuhan kaya sabbihi bertasbihlah kamu. Okey kita senyap, kita baca subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Maknanya selepas daripada pada baca ayat tu kita bertasbih. Kita baca. Ha. Sama dengan yang tertiba tu lah. Supaya kita itulah kita baca apa nama ni? Tiga mana kita baca? Bala wa ana ala dhamin baka bila syahidin. Ha? Alaisallahu bi ahsanil hakimin. Kita baca bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Tak ada kita lah ke arah. Tak Ustaz, saya baca itu terlupa. Ayat mana? Ayat dalam buku. Order pen. Habis itu dah. Akhrajahul Qamsatu wa hassanahu Tirmizi. Telah mengeluarkan oleh lima dan mengatakan hadis hasan oleh Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Seterusnya yang ke-22, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra al qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ar ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fajtahidu fid du'a faqamin an yastajaba lakum faqaminu an yustajaba lakum. Maka sebenarnya bahawa diperkenankan bagi sekalian kamu. Baik, hadis yang seterusnya berkenaan dengan bacaan Al-Quran ketika rokok dan juga ketika sujud. Boleh tak kita pergi baca Quran? Masa nak baca Quran, lama rokok, boleh kata ada. Di sini satu hadis riwayat daripada Ibnu Abbas, iaitu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa inni nuhitu an aqra'a al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Bukankah sesungguhnya aku diteguhkan bahawa aku membaca Quran di dalam rokok ataupun sujud? Nabi kata dia ni diteguh membaca Al-Quran pada ketika rokok dan sujud. Bila Nabi diteguh, kita boleh buat ke? Tak boleh buat. Nabi diteguh membaca Al-Quran ketika rokok. Kita rasa sedap kita baca Quran ini, terutama kali ketika sujud. Kita kata, kita ni semakin hampir dengan Tuhan. Tak. Nabi, petunjuk Nabi ajarnya, aku ditegur daripada membaca Al-Quran pada ketika rokok dan pada ketika sujud.
Bahkan kita tengok dari kitab fiqh, ada seorang yang tu membaca Quran. Dia baca teh. Tak banyak, dia baca teh. Allahu Akbar rakaat tu baca Fatihah. Ha, aku mana? Ataupun dia baca, dia tak baca ayat sejak ayat apa nama ni, ayat lazim ketika berdiri, dia baca dalam rakaat. Subbihi isma rabbikal a'la qawl duha, apa dia baca dalam rakaat. Ha, dalam kitab fiqh dia sebut orang yang membaca Al-Quran di dalam rokok disunatkan sujud sahwi. Satu kesalahan. Satu kesalahan dia tu. Maka disunatkan, tak batal maya dia. Semaya tak batal, tetapi disunatkan sujud sahwi. Quran ni mana tempat baca? Quran tempat dia. Tempat berdiri. Dia pergi baca dalam rokok. Jadi semaya tak batal. Cuma orang panggil dia tukar tempat. Bila tukar tempat, maka disunatkan sujud sahwi. Supaya kita kata orang yang baca tahiyat, dia pergi baca tahiyat, dia berdiri. Sepatutnya tahiyat dia baca bila duduk. Dia bangun dia caca. At-tahiyyatul. Semaya dia ada tahiyat. Tahiyat awal. Ada tahiyat tapi dia baca ketika berdiri. Maka disunatkan sujud sahwi apabila tukar. Tapi kalau tahiyat akhir, batal maya. Kalau dia baca, baca apa nama ni, bila berdiri. Sebab apa? Sebab duduk bagi membaca tahiyat akhir itu adalah rukun. Baca tahiyat akhir itu rukun. Duduk pun rukun. Ya, dua rukun situ. Ada pun apa nama ni, duduk bagi baca tahiyat awal tu, atau sunat ab'ab. Kalau orang tu pergi baca bila cacat, maknanya dia telah meninggalkan satu sunat ab'ab. So, yang keduanya, dia telah menukarkan tempat membaca tahiyat awal. Sepatut baca bila duduk, dia pergi pula baca bila cacat. Sebab-sebab sujud sahwi, dalam kitab fiqh dia sebut, seorang yang meninggalkan sunat ab'ab, satu hal. Seorang yang tukar tempat. Tukar tempat, sepatutnya Quran dibaca pada ketika duduk cacat. Lepas pada ayat lazim. Baca nak baca ayat Quran panjang mana. Apa hal pula dibaca ketika rokok? Apa hal pula dibaca ketika sujud? Maka disunatkan sujud sahwi. Semaya tak patah lagi. Cikgu. Tapi usah buat lah. Ha, tak usah buat. Sebab apa kita belajar dah hadis Nabi. Nabi ayat sendiri dia kata, aku ditegur. Aku ditegur baca. Apa nama ni? Baca Al-Quran ketika rokok. Dan juga pada ketika sujud. Dua-dua tepat tu ditegur. Rokok dan juga sujud. Jadi kita tunggu petunjuk Nabi SAW. Tak usah baca. Bak apa tu? Sebab dia kata, Nabi kata, fa ammar ruku'u fa'adzimu fihi rabbak. Maka ada pun rokok, maka besarkan olehmu sekalian kamu di dalamnya akan Tuhan. Ha, kita pergi baca apa? Subhana rabbil azim ke subhana rabbil ala? Eh? Rokok. Subhana rabbil azim. Maha suci Tuhan yang maha al-azim, maha besar. Mabsah al-azim. Jadi situ tu kita membesarkan. Membesarkan Tuhan. Tempat rokok tu nya, hak waris daripada nabinya, kita baca subhana rabbil azim, iaitu tempat untuk kita membesarkan Allah Taala. Tiba-tiba kita pergi baca Quran dia tu. Kalau kita kata apa nak baca Quran? Tak kena tempat. Tak kena tempat tu. Ada orang yang fikir dia kata, muka tak salah juga. Baca Quran, muka tu baca ni baca Quran. Tapi dia ada tempat tu, Quran-nya ada tempat. Jangan duduk baca kursi. Tempat dia lepas pada baca Fatihah. Baca nak baca banyak-banyak. Sebagaimana Nabi baca, sahabat juga mau kali belakang. Ayat kali, habis surah Al-Baqarah ni, rokok kali. Apa sambung lagi Nabi? Dia baca surah Ali Imran pun tu. Ayat kali, habis ni kali, rokok. Sambung lagi. Tak apalah muka tempat tu, memang tempat Al-Fatihah. Bukan tempat Andesak dulu. Tempat Ali Imran Andesak dulu. Tempat Andesak dulu. Ya. Mana? Dalam tahiyat tu. Tempat tahiyat. Tapi kalau tukar hak jenis baca apa nama ni, hak sunat gitu, tak apa tak sahwi.
Misal kita tadi kita kak baca subhanarabbil a'la tiga apa nama ni rokok. Itu tak apa, zikir-zikir gitu tak apa. Tapi kalau tukar anak-anak apa ayat Quran tu yang kena duduk cacat, tiba-tiba gig baca dari rokok ataupun ataupun dari sujud. Itu sujud sahwi. Cuma kalau sujud akhir. Ya. Kita buat dalam ayat-ayat sebagainya. Dia ketika dalam tahiyat akhir, bukan sujud akhir tu. Tahiyat akhir. Dalam sujud rokok. Ha. Dia tak apa nama ni sujud rokok tu satu kita baca ni. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. Tu pun ada orang setengah orang tak sedar. Kita mau habis hamdi ke apa. Ha, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Lagi panjang lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Orang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baca balik belakang. Dan lepas pada tahiyat. Atau boleh. Allahumma ada lagi beberapa baca ayat lagi lah. Di antaranya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni zalim. Jangan buat dalam sujudnya. Tak jangan buat ketika sujud lah. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Maka ada pun rokok, besarkan olehmu sekalian kamu di dalam di dalamnya akan Tuhan. Dan ada pun sujud, maka bersungguh-sungguh sekalian kamu pada berdoa. Ha, tapi kalau kita nak pertama doa tak apa. Dan sujud tak ada. Ha, ketika kita tahu kita semaya sahwi, kalau kita semaya jadi TM tak boleh juga. Ketika kita semaya. Berdoa tak apa. Nak berdoa-doa ke apa. Boleh macam dalam doa. Ha, boleh. Bersungguh-sungguh pada berdoa tu. Ha, boleh. Rabbana atina fid dunya kita berakhir. Kita berakhir. Kalau biasanya diletakkan pada akhir. Sebabnya tempat apa nama ni selepas daripada tahiyat ni di antara tempat yang mustajab. Situ kita letak satu. Apa satu jenis ayat-ayat Quran? Kita kan buku dulu. Ha. Ya nak? Quran yang ni. Ha. Ini doa tak apa doa ni dah. Boleh doa pasal kalau doa tak apa. Ketika kita semaya sore gitu. Ketika kita semaya sore gitu. Kita mana? Niat ke apa dia? Ya doa itulah. Pasal kan Rabbana atina ayat Quran. Oh. Nah, kalau kita niat doa tak apa. Kalau Quran tak boleh. Ha, pasal Al-Quran, Quran tidak Nabi dilarang semaya baca Quran dan itu. Tapi yang berasa hak molek tadi kan kalau kita nak baca doa tu, molek kita letak pada akhir tahiyat. Faqaminun an yustajab lakum. Faqaminun an yustajab lakum, maka sebenarnya bahawa diperkenankan bagi sekalian kamu. Rawahu Muslim, yakni meriwayatkan dia oleh Muslim. Jadi maknanya kita apabila kita baca apabila kita rokok dan sujud, maka jangan kita membaca Al-Quran ketika itu. Dalam rokok bacalah subhana rabbiyal azim, membesarkan Allah. Dan dalam sujud baca subhana rabbil a'la ataupun doa-doa. Mudah-mudahan diperkenankan doa kita apabila kita baca dalam sujud juga. Kalau kita ada hajat apa-apa, hajat-hajat yang besar kan. Kita baca doa ketika kita sujud, ketika terhampir kita dengan Allah Taala. Hadis yang seterusnya 23, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, apa dia, subhanakallahumma rabbana wabihamdika Allahumma ghafir li. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap ia di dalam rukuknya dan juga sujudnya akan subhanakallahumma, ada pujian tak ada, maha suci, subhanaka Allahumma rabbana wabihamdika Allahumma ghafir li, maha suci artinya maha suci engkau ya Tuhanku. Biasa kita baca subhana rabbiyal azim.
dengan subhana rabbil alam. Maha suci juga. Nah, maha suci juga. Duduk depan. Subhana rabbil azim, subhana rabbil ala. Oh, ini subhanaka. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Tuhanku, dan pujian engkau ya Tuhanku, ampun olehmu akan daku. Ah, boleh baca ni. Sebab Nabi baca. Okey, ni dah. Muttafaqun alaih, bersetujuan atasnya riwayat Bukhari dan Muslim. Tak rasa baca kita ni dah. Dia baca subhana rabbil azim, subhana rabbil ala. Tukar tak ada. Jaga-jaga. Allahumma inna Allah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ha, jadi dua hadis tadi nyata. Mula-mulanya hadis apa nama ni 22 dilarang membaca Al-Quran. Oh ni nyata lalu. Kenapa hak Nabi bacanya? Subhana. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Habis tak kata. Hadis yang ke-24. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu minar ruku' thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamd thumma yukabbiru hina yahwi sajidan thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjud thumma yukabbiru hina yarfa' thumma yaqulu dhalika fi salati kulliha wa yakunu hina yaqumu binatnataini ba'dal julus. Baik, ini sifat sembahyang Nabi lagi. Diterangkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih, yang bersetujuan Bukhari dan juga Muslim. Satu hadis yang diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqumu, mengucap takbir ia waktu mau berdiri. Iaitu ketika Nabi berdiri, Nabi bertakbir Allahu Akbar. Jadi hari ini dia panggil takbiratul ihram, iaitu ketika Nabi berhina yakumu, yukabbir hina yakumu. Nabi bertakbir ketika berdiri. Terjemah tu tua kita ni dia kata bertakbir ia waktu mau berdiri. Mau berdiri. Nak berdiri. Kalau lafaz hadisnya hina yakumu, Nabi ni bertakbir hina yakumu ketika berdiri. Yakumu ketika sedang berdiri. Yakumu tu fi'il, dia panggil fi'il mudhari. Ada ya depan tu maknanya fi'il mudhari. Ketika berdiri. Ada beza apa ketika mau berdiri dengan ketika berdiri? Ha? Oh, nak duduk lagi dah. duduk tu ketika nak berdiri. Maknanya ketika duduk Allah panggil dah. Allahu Akbar. Kalau kita ikut terjemah dia. Ketika mau berdiri, maknanya daripada duduk Allahu Akbar. Tapi mungkin dia zamir dia ataupun pada Syekh Al-Marbawi ni dia orang apa nama dia, orang Perak. Orang Perak. Boleh jadi orang Perak dia ke? Dia pelik orang Perak. Dia panggil sekut, dia panggil roti. No. Roti. Dia panggil roti. Biskut ni dia panggil roti. Kamu pergi masa dekat Jepun dulu, kita tak tahu dulu. Kita pun duduk je, siapa apa dah kata dengan saya, duduk sekejap saya nak beli roti lah, nak jamu kita. Dia pun turun pergi, buat kedai lah, dalam pondok dekat saya buat balik. Hai? Setu. Ha? Kita tak kata apa lagi, muka dia boleh setu, boleh jadi ke kedai, tak ada roti ni. Ha, dia pun bubuh dalam pinggir. Makan roti, dia sebut roti. Ha. Maknanya, situ tu, member biskut dia panggil roti.
bahasa dia dah. Jadi kalau kita kata kita orang sini, kita kata kau orang Perak tu, salah. Sebab kita orang petani. Orang petani, kuih dia panggil tepung. Ha, makan tepung tu. Ya. Kita kuih tepung ni, kau tak buat. Kau tak buat lagi. Kita panggil tepung. Tepung gandum, tepung ubi, tepung. Kau tak kambing. Otak kami lagi. Kalau kami dah tu, orang tak panggil tepung lah. Eh, kau panggil tepung lagi? Jangan dulu panggil tepung tu, tak? Jangan dulu panggil tepung. Mana hak kami tu? Waktu. Kuih tu, tepung. Mula tu, tak payah kan? Tepung ni, tak itulah. Jadi tepung, kalau ke mana? Kami dia. Tepung ni, yang tak tidak diuli lagi. Tepung gandum, tepung apa dia? Tapi dia mesti ada. Dia panggil tepung. Okey, tepung. Dia bahasa dia. Panggil tepung kata, salah bahasa dia. Tak ada apa, dia guna. Semua dia guna begitu belakang tu. Bila semua guna begitu dah, tak jadi salah dah. Walaupun kita kata salah, tapi jadi betul dah. Apabila semua dia pakat guna. Dia bahasa diri dah. Kenapa? Teman. Bahasa diri dia. Ah, teman dia. Ha, teman dia panggil dia. Teman dia makan, saya dah makan. Teman dia makan. Mana macam dengan... Teman dia, kalau ustaz kata saya dah makan, kita dah makan. Kalau teman dah makan lah. Teman dah makan. Kita pun tanya temik mana dah? dia sorang dia je dah. Oh, dia kata teman dah makan. Kita cari temik dia. Teman dah cek temik dia. Kita tak minum air tak? Dia minum. Dia minum ayam. Orang dia cerita dulu, tapi cerita orang tua, tuk sedara apa. Dia ayak ke muka padi tu kan? Ke muka padi, tu dia kata, gila makan nasi rumah dia. Oh, pergi makan nasi rumah dia. Lepas tu anak dia waktu ambil nasi. Kuah apa ni, ada kuah ke apa lah. Ayah dia tanya, mana camca ya? Dia kata, Pak marilah camca. Ha? Dua ni duduk itu tu. Makan padi kan, ada caca pula. Sudah makan, dia tunggu. Duduk tunggu nak makan caca lagi dah sebelum klik. Pak saya bawa Pak duduk tu. Lama tu waktu ambil caca. Makan nasi ada, bunyi dia tadi. Ayah dia kata, mana camca je? Keluarlah cam-cam. Anak dia kata ambil dah cam-cam je. Sudu tu. Jadi dia duduk tunggu lagi. Dia duduk tunggu cacau. Baik. Jadi sininya kita ambilnya ketika mana? Nabi itu ketika berdiri. Dah dah. Hina yakumu ketika Nabi berdiri. Dia takbir tu ketika dia berdiri tu. Kalau nak berdiri maknanya duduk barulah bangun. Kan? Kita tidak kata salah saja. Ha, kita boleh jadi bahasa dia, bahasa tempat dia ataupun bahasa zaman itunya gunalah betul. Summa yukabbiru hina yarka, kemudian mengucap takbir ia waktu mau rokok. Ha, ini betul ni. Betul. Maknanya ketika mau rokok, kemudian dia bertakbir pula. Allahu Akbar. Rakaat anda ada lagi? Kita takbir. Kita start dengan turun. Tak? Kita start dengan turun. Ya, kita duduk sini dah. Kita sebab A tu kita nak cacat lagi. Allahu Akbar. Habis dengan Ra tu siap. Gitu. Sebab kalau orang jadi T-Imeh, kalau dia pakai ikut dia. Kadang-kadang Allahu Akbar tu cacat lagi. Habis Akbar barulah rakaat. Makmum pakai depan dah. Ataupun rokok baru itu. Rokok siap dah. Turun. Allahu Akbar. Bunyi A tu duduk rokok tu. Ha, tu bahaya belakang. Orang jadi tu imbe terutamanya. Dia kena takbir tu ketika dia rokok. Kenapa dia start dengan A tu? Allahu Akbar. Ha, barulah seimbe. Makmum di belakang. Sebab ada makmum yang tengok. Ada makmum tak tengok. Ha, kita tak. Dia tengok, ya, kita tengok muka dia makmum
duk alik-alik tabir ke apa kita ada dia. Eh, bukan orang tengok belakang. Cikgu Mak Maya tengok pun tengok. Eh? Tak tengok. Belakang dia tengok. Tak tengok. Situ tak tengok dah. Tu. Tu situ. Tengok dia. Nampak lah. Saya dia tersujud dia. Sujud nak bangun. Sujud tu tak tengok dah. Tak nampak tengok. Daripada sujud nak. Dek mana tu? Cek dia tak nampak. Tiga mana? Tiga? Sujud daripada sujud nak bangun. Dia nak tak tengok. Haa. Muka kita sujud juga tak? Haa. Hasil ini ketika rokok dah. Summa yukabbir hina yarka, kemudian mengucap takbir ya ya seorang waktu mau rokok ya. Ya seorang. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rokok. Kemudian berkata sami Allahu liman hamidah, artinya diterima Tuhan bagi siapa yang memuji akan dia akan Tuhan tadi. Bila tu? Pada waktu mengangkat tulang belakangnya, sulbi dia. Mana tulis sulbi? Sini dia terjemah. Sulbi tu tulis belakang. Ada mana? Tiga dia mengangkat. Mananya tulis belakang. Oh, nak prof. Kena. Dia kena datuk ke? Itu hamba-hamba anggota. Ni dah hujung ni tulis dia. Tulis sulbi. Ketika mengangkat tulang belakang ni. Belakang dia. Bukan sini ni tulang pinggir. Oh, boleh tak akak dia. Tak terangkat dah dia. Mana dia terangkat dia. Tulang belakang. Sulbi. Mana tulang sulbi ni dia sini. Amba mehen dia sini kena sulbi. Oh tulang sulbi. Ni tulang belakang dia. Kata tak. Silap mehen dia. Istilah dia. Tulang sulbi. Sulbi itu sudah belakang. Sudah belakang. Dia dalam kitab tauhid esok-esok hok yang kekal dipanggil ajibul zambi. Ajibul zana ni dia duduk pada sulbi. Mana? Sini dah. Hujung sekali. Orang ni akan mati pun orang ni akan kekal. Ajibul dipanggil ajibul zambi iaitu ajibul zana. Yang berada pada sulbinya, mana sulbinya tulang belakang. Terus tulang belakang dekat belakang ni dia. Tak tahu duk mana. Start daripada tekak sampai pinggang dia bagi pelvic terbagi belakang. Belakang pun semua sulbi. Ujung sulbi? Ujung ni sini ada ujung sulbi. Ada ekor. Ujung sulbi dia. Kena ngaji bahagian doktor tu dia. Dalam kitab ni, hadis Nabi. Nabi kata, apa ni Abu Hurairah kata, Thumma yakulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rokok. Jadi, kata ni siapa dia? Perkataan ni Abu Hurairah. Dia raya keadaan Nabi. Dia tengok Nabi semua. Bila Nabi nak mengangkat tulang belakang dia, dia kata, Abu Hurairah kata, Nabi pun kata, Sami Allahu liman hamidah bila hina yarfa'u sulbahu minar rokok. Pada waktu mengangkat tulang belakangnya ataupun tulang sulbi dia tu, minar rokok daripada rokok. Amin. Thumma yakulu wa huwa qa'im, Rabbana walakal hamd. Kemudian mengucap ia, padahal ia berdiri akan Rabbana walakal hamd. Dia kena berdiri dulu. Dia bakit tu. Sami Allahu liman hamidah. Ha. Bila berdiri, Rabbana lakal hamd. Dalam kitab fiqh Syafi'i, dia kata kan, ucapan kita, ucapan takbir, Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu, Rabbana lakal hamd. Antara Rabbana lakal hamd dengan walakal hamd, dia afdal Rabbana lakal hamd. Nanti kita akan jumpa pula hadis pula dah. Hari ni Abu Hurairah kata, Nabi kata Rabbana walakal hamd. Bagi makmum dia ada tiga baca. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu,
Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ha, ada. Maknanya dalam mazhab Syafi'i, makmum tadi bila ti'mir kata sami Allahu liman hamidah, dia kata sami Allahu liman hamidah juga, kemudian baru Rabbana lakal hamd. Ha, itu disebut dalam kitab-kitab fiqh Syafi'iyah. Ada apa nama ni? Ada sandar dari belakang lah tu dia. Ha? Boleh Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Dalam hadis yang kita belajar hari ni, Rabbana walakal hamd. Ha? Makmum boleh baca sami Allah, boleh tak baca. Cuma ulama-ulama Syafi'iyah kita memilih makmum baca juga. Rabbana lakal hamd. Walaupun takbir baca dah, sebabnya bila takbir baca dia sudah dia baca. Sami Allahu liman hamidah. Makmum baca juga. Bila bangkit tu sami Allahu. Bangkit tu sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Baca serupa juga dengan takbir tadi. Tapi takbir dulu lah pada dia. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Rusmi bin Saleh bersama ahli tanahkuasa Masjid Al-Barakah Taman Guru Panji Kota Baru Kelantan ingin menjemput dan memohon muslimin dan muslimat sekalian untuk sama-sama membantu pembinaan kompleks Masjid Al-Barakah yang sedang dalam pembinaan pada masa ini. Masjid ini pada asalnya telah dibina pada tahun 1990-an sebagai sebuah surau dan kemudiannya dinamakan Masjid Al-Barakah oleh Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz. Masjid ini telah dirancang sebegitu rupa untuk memenuhi keperluan semasa masyarakat di sekitar masjid ini dan juga keadaan masjid yang pada ini sudah agak unsur. Masjid ini akan dibina di dalam dua fasa. Fasa pertama ialah pembinaan tandas dan pejabat pengurusan masjid. Sekarang ini sedang di dalam proses pembinaan. Kurang-kurangnya 40% telah pun disiapkan dan mendapat sokongan dana daripada orang ramai. Fasa kedua ialah pembinaan semula bahagian bangunan masjid dan daman-daman orang ramai yang dijangka akan dimulakan setelah fasa satu telah dapat disiapkan dengan sempurnanya. Sambungan dengan ini, saya ingin menyeru kepada muslimin muslimat sekalian untuk menderma membina masjid dengan lengkap mungkin dalam masa terdekat. Ingatlah, segala sumbangan kita akan diberkati oleh Allah SWT dan kita tidak akan rugi. Malah kita mendapat kelebihan yang Allah janjikan kelak. Ada belakang baca, tak baca. Jangan lah. Kalau senyap, semaya tak batal, senyap pun tak batal. Pakai mah bangkit tu dah. Tapi kita kata betul tak batal. Nabi buat kan lagi tu. Kita nak ambil lagu mana Nabi baca, sahabat baca dan ulama-ulama lagu mana semua sekali. Kalau boleh kita belajar ni kita impul belakang dah. Nabi dalam pandangi hadis ni, kemudian kenapa pula ulama pula bagi komentar terhadap hadis-hadis tadi pula. Sebabnya ulama ni, dia tengok dia baca tu, dia tidak payah selapis. Ya. Kalau kita baca ni, kita payah atas selapis tu je. Seperti tadi dah, kita belajar tadi ke. Kalau Nabi baca dah, apabila siapa ayat rahmat, Nabi minta rahmat, siapa apa nama ni ayat azab, Nabi minta azab. Situ tak ada ayat mana. Tapi ulama nampak benda ni semaya mana. Ataupun Nabi semaya sunat. Sebabnya
Bila kita tengok pula tepat hak sembahyang fardu, sembahyang fardu ni kita tak boleh, kita jangan panjang akan menjadikan fitnah pula kepada makmum di belakang. Ha, gitu dah. Summa yakulu rabbana lakal hamd ataupun rabbana walakal hamd. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian takbir iya Nabi pada waktu turun sujud. Allahu Akbar. Takbir eh. Jangan tukar dengan akak tangan. Akak tangan kan dok ketika turun sujud? Akak ke dok? Akak. Turun sujud. Dari mana mana? Sami Allahu liman hamidah akak tangan. Dok turun sujud. Akak tangan dok? Dah dok. Dah dah. Eh? Akak tadi. Sami Allahu liman hamidah. Haa. Nak turun? Tak ada. Takbir? Ada kan? Takbir ada. Takbir ada. Akak tangan tak ada dah. Pertama kata jangan tukar takbir dengan akak tangan. Ha. Ada orang yang tukar takbir. Pani akak tangan tu je pahit takbir dah. Takbir suku. Akak tangan, buat lain pula. Jadi bila nak turun, tangan tak akak. Tapi takbir ada. Allahu Akbar. Turun gitu dah. Kemudian dia kata thumma yukabbir hina yarfa'u hina yarfa'u ra'sah. Kemudian takbir ia ketika mengangkat kepalanya. Kemudian takbir pula thumma yukabbir hina yasjudu. Kemudian takbir ia seorang pada waktu mau sujud. Thumma yukabbir hina yarfa'. Kemudian takbir ia pada waktu bangkit daripada sujud. Tangan akak ada? Tak ada. Ha, takbir ada. Tumma yaf'an dhalika fi salati kulliha. Kemudian memperbuat ia Nabi akan demikian itu pada sembahyangnya semuanya lah betul Nabi sembahyang. Ha, perbuatan Nabi-nya lah betul. Nak takbir, nak rokok, takbir. Kemudian akak tangan ketika bangkit daripada tu baca subhana rabbi apa ni sami Allahu liman hamidah hingga akhirnya. Serupa ya kata dengan Abu Hurairah. Wa yakumu wa yakwa wa yukabbiru hina yakumu minas nataini ba'dal julus. Kemudian takbir lagi ia Nabi pada waktu mau berdiri daripada dua rakaat kemudian daripada duduk tasyahud. Serupa tu juga apabila kalau sembahyang empat rakaat ataupun tiga nak sambung lagi lah betul juga. Dia naik pada berdiri takbir juga. Itu dia panggil takbir intiqal. Nah, bukan lagi takbiratul ihram. Takbiratul ihram hak mula-mula ya. Kalau daripada tahiyat awal nak naik pada tu takbir juga ketika berdiri. Takbir apa tu? Takbir intiqal, bukan lagi takbiratul ihram. Intiqal. I N N in tiqalat. Kak. Kak. Saya yakin ada dah. Yang pertama, yang kedua, akak tak akak. Allah tak akak dah dia. Ha, tak akak dah. Tak akak. Tak akak. Apa yang tengok tu dia tak akak. Ha. Apa nak tengok? Ya, sebab tu pada tahiyat ketiga awak. Daripada dua ke tiga. Dua ke tiga. Tahiyat. Daripada tahiyat. Daripada tahiyat kepada? Lebih berhenti. Tahiyat ketiga kalau. Ha. Apakah bangun gitu dia? Kalau kita kata rekat kedua kepada ketiga. Tak ada tahiyat, tak ada akak. Tak akak. Kalau tiga kepada empat. Tiga tak angkat. Tak akak ada. Satu ke dua tak angkat. Dua ke tiga tak angkat. Satu ke dua. Satu kepada dua. Tak ada. Boleh. Tukar. Tak akak belakang. Akak belakang. Kau tak akak belakang. Nanti kita tengok adik dia. Boleh. Ada yang akak belakang. Ada yang tak akak belakang. Ada akak, ada tak akak. Ada. Ada. Amor tak ingat dah. Dia kita dalam kitab fiqh kita pun dia ada. Sebab apa tu akak, sebab apa tak akak ada. Dia ada sebab. Akak dia juga tak akak tu ada. Bersetujuan atas riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ayat ada yang kelima pula.
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, ni ada Pak. Kau baca ya pula ni dah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Wala wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Ahla sana'i wal hamd. Tak kena. Ahla sana'i wal majd. Ahakkuma qala al-abdu. Wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'tayta. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Rawahu Muslim. Ni hadis riwayat Muslim. Gagah laka ni. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, kata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah idza rafa'a ra'sahu minar ruku' qala. Apabila mengangkat ia Nabi akan kepalanya daripada rukuk, mengucap ia Nabi akan Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ard. Ya Allah ya Tuhanku, bagimu jua kepujian sepenuh tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Wa bil amasyikta min syai'in ba'da. Dan sepenuh barang yang engkau kehendaki daripada suatu kemudian daripadanya. Ahlas sana'i wal majd. Engkau yang berkepujian dan kemuliaan. Ahakkuma qala al-abd. Engkaulah yang lebih mustahak barang yang diucap oleh hamba. Wa kulluna laka abd. Dan semua kami hamba bagi kamu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Tuhanku, tiada yang boleh menahan barang yang telah engkau kurnia. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan tiada yang boleh mengurnia bagi engkau telah yang engkau tahan. Wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Dan tiada memberi faedah akan yang mempunyai kebahagiaan, kekayaan. Kebahagiaan oleh sekalian kebahagiaan oleh bahagianya daripada seksa. Ha. Wala yang fa'uzal jadi minkal jada. Tidak memberi faedah, tidak memberi manfaat akan yang mempunyai kebahagiaan minkal jada. Yang mempunyai kebahagiaan oleh bahagianya daripada seksa mu. Daripada seksa mu. Rawahu Muslim. Meriwayatkan dia kan hadis ini oleh Muslim. Baik, ni bacaan ketika mana? Ketika kita berdiri daripada rokok tadi. Panjang. Tapi kalau kita baca tak panjang. Dia cuma dalam kitab fiqh, ulama-ulama kita, dia beri hak bacaan kita panjang mana pun jangan beri lebih lama daripada kita berdiri ketika membaca Fatihah di ayat lazim. Sebab sini rukun pendek. Rukun pendek tu, cikgu. Sebab apabila orang-orang yang muafiq, yang ketinggalan terimek tu, dia maaf tiga rukun yang panjang. Tiga rukun panjang, dia cacat tak kira. Dia kira rukun panjang. Tidak tu tak kira rukun panjang. Jika rukun pendek, sujud rukun panjang. Duduk antara sujud serupa dengan tu juga. Duduk antara sujud jangan lebih panjang daripada kita duduk baca tahiyat. Jangan. Dia duduk tempat tu. Bila rukun pendek, kita jangan lebih panjang lebih daripada peruntukan yang kita telah buat ketika kita berdiri mengerjakan hak yang wajib tadi. Maksudnya kita berdiri baca tahiyat sunatnya kita baca ayat lazim. Ni baca keluar Allah. Tahiyat keluar Allah. Kalau ni dia panjang baca. Dia kata tukar. Orang tengok alih belakang tukar je gemak. Baca tahiyat tu. Kau baca tahiyat nanti. Takut lama panjang kita mau duduk situ. Cik gemak kata kita dah lama duduk teka. Apa ni ente dah bawa balik keluar dari Allah. Tak boleh jadu tak boleh. Bawa keluar dari Allah sebagai apa. Lagu tu peruntukkan dia sikit. Banyak tu je. Tapi kalau ni tak tidak melebihi Fatihah ni dah.
Tak lebih ni. Kita kata apa ni? Allahu Rabbana lakal hamd, baca juga. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, sambung. Lepas Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamdu min as-samawati wal ard. Wa min ama syi'ta min syai'in ba'da. Apa nama ni? Ahlus sana, ahlus sana'i wal majd. Haqqu ma qala al-'abd. Allahumma wa kulluna lakal wa kulluna lak 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal minka al-jad. Allahu akbar. Boleh. Kalau tak saya ingat kena amal. Kena amal sono. Ingat kalau tak amal tak ingat ada sini. Kalau tak amal ada sini. Seterusnya hadis yang ke-26. Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati azam ala al-jabhati wa ashara bi yadihi ila anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Hadis yang seterusnya sifat sembahyang Nabi daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, kata dia, kata Abdullah bin Abbas, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Umirtu an asjuda ala sab'ati azam. Aku disuruhkan, aku diperintahkan. Diperintahkan aku, disuruhkan aku bahawa aku sujud di atas tujuh apa dia? Ana sab'ati azam. Tujuh tulang. Aku sujud ni di atas tujuh azam. Benarnya anggota tulai. Azam ni tulai dah. Ha. Di atas tujuh tulai. Mana? Pertamanya, alal jabahati. Di atas jabahat. Apa makna jabahat? Jabahat itu dahi. Dahi. Kita tengok nombor satu. Alal jabahati artinya atas dahi. Telah dinakal oleh Ibn Muzi akan ijma' sahabat atas ketiadaan memadai sujud itu atas hidung sahaja. Kalau sujud atas hidung tak jadi. Penuh hidung macam tu kan? Dia bakal tak atas hidung. Kau ni tak penuh. Tak kepek. Tak kepek. Ya, dia kemari sini juga pasal hidung dia kepek. Tak hidung macam. Banyak gemak ni. Temor dia. Dahi. Macam tu. Kita Melayu ni, dia kepek ni, dia sama. Kadang-kadang sama yang tu ni. Dahi dengan kita dah. Kerana asal suruh itu atas dahi. Dan hidung itu mengikut baginya. Jadi hidung ni mengikut dahi. Yang hidung saja dahi tak kena. Mesti alal jabahat. Jabahat ni dahi dah. Dahi saja, tak boleh. Dan bagi Abi Huda dan bagi Abi Huda Hanifah, yang demikian itu ada khilaf. Yang demikian itu ada khilaf. Itu dalam mazhab Hanafi. Kita tengok ini dalam apa nama ni? Ijma' sahabat dah ni. Ijma' sahabatnya iaitu kalau nak sujud kena sujud di atas dahi. Dahi dah. Jangan di atas hidung. Hidung tu mengikut dahi. Bila bok tu atas dahi, kita pun turun hidung kita di rapak. Oh, jadi kepik hidung kita dah. Tapi tidak syarat jadi kepik hidung tu lah. Kita kena tukar di atas dahi. So, kira-kiranya dalam kitab Fiqh Syafi'i dia sebut, kalau kita letak kapah, kepik kapah. Kalau kita letak kapah, gua kapah tu tak jadi. Ia kena kapah tu jadi kepik. Berat sikit ketika sujud. Jangan jadi ruwah, jangan kita nak tak rapat, mana tak rapat. Jadi kepik rapat tu. Tak kena dia ruwah kan. Pasal kapah ni dia lembut. Kalau nak aku ruwah kapah tu, bermakna kepala kita tak rapat macam tu. Ya kena kepik, kapah jadi kepik, dia turun jadi tu. Sebabnya kita tak atas dia tu, tekan turun gitu. Alal jabah. Kemudian dia kata dengan apa nama ni, Ibnu Abbas kata,
wa asyara bi yadihi ila anfihi, dan mengisyaratlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ila anfihi, mengisyarat, memberi isyarat ya Nabi kepada hidungnya. Nabi isyarat kepada hidung. Nabi isyarat kepada hidung, tapi Nabi kata di atas dahi. Kata gemak payah lagu mana? Nabi royak sujud di atas dahi, tapi tu Nabi tunjuk ke hidung. Nak pakai hak mana? Berkaitan. Ia jadi sekali. Otoy ibn apa nak Abi Hanifah tu ia jadi khilaf tu. Ia jadi khilaf. Royak atas ni. Royak dahi, tapi tunjuk di hidung. Nak royaknya rapaknya. Kalau tak rapat ni. Dia bersekali. Bermakna sini amun nampak dia tekel sikit. Kalau tak tekel, kadang-kadang hidung orang kepek, tak kena. Kalau kepek. Oh, kepek. Oh, kena itu. Sebab Nabi tunjuk ni. Nabi tunjuk kepada wa asyara ila anfihi, dan mengisyaratlah oleh Nabi kepada hidungnya. Jangan ditinggalkan hidung. Maknanya kalau kita sujud dahi saja, hidung tak kena, tak boleh juga. Sebab Nabi tunjuk. Hidung ni Nabi tunjuk. Allahu Akbar, Nabi kata ala jabal. Maknanya dahi. Dahi. Tapi Nabi tunjuk sini. Cikgu mengajar pula sekolah. Nah. Dia kata sekolah, tujuh rukun dia kata. Tujuh rukun? Oh, rukun sujud, ada tujuh. Rukuk ke syarat? Rukuk ke syarat? Oh, kalau kita faham, bukan rukuk ke syarat? Syarat. Tapi berukuk pun boleh juga. Dia kata-kata tak silaksa kan? Tak benar. Kalau tak benar semaya pun tak. Dia kita guna kata tu. Rukun semayanya sujud. Syarat sah sujud. Syarat sah sujud ada tujuh. Syarat sah dia. Pertamanya hendaklah sujud itu di atas dahi. Maka tak boleh sujud di atas lambung. Itu kata jamhar. Dia sebut jamhar, dia tidak kata syarat. Kita kisah di atas syarat, Nabi kata jamhar. Dahi, ini dahi. Dahi tak ada gaul dahi. Juta mari sini ni, atas rambut pula Nabi tidak kata di atas syarat. Dan satu sahaja anggota, yang mana ia pun nama ni, dia kena buka. Anggota sujud ni, cikgu dah. So, yang kena buka. Satu anggota sahaja. Anggota lain tak buka tak. Dah iso. Tangih kan dek? Kita nak pakai sarung tangih. So macam kita pakai. Lutut pun kan memang kita pakai kain black card tu. Ni pakai apa ni? Apa jadi tim metal pak? Kau boleh mari tanya. Kamu pakai stokis sama macam ni kan? Ini kata. Boleh kata ini macam yang pakai stokis. Kita tanya. Gadi yang kamu kau supo dengan dahi. Pahamnya dia tu supo dengan dahi cuma. Kita kata dia nak nampak orai, nampak tangan, lutut ni kita tutup tak tutup juga. Jadi hari ni tak ada masalah kita tutup pun. Bukan kata kena buka belakang. Tidak kena buka, bahkan kalau kita pakai kuh tu tak buka langsung lah tu. Ambil air semaya pun tak buka dah cikgu. Pakai apa nama ni tu. Cikgu keluar Allah ke kundasan tu kena bawa kuh. Sejuk.
Tak kenal lagi. Tak kenal lagi. Tak kenal lagi. Ada jual. Beli ya tu. Dia panggil. Dia panggil ke apa? Sebagai kulit. Kasukuh. Dia kena ada kasukuh. Dia dalam kitab Jawi dah. Dia panggil Muzah. Ambo rasa kalau kita tanya kedai tak kenal Muzah ni. Dua Muzah dia panggil. Dan dia kata atas dahi dan memberi isyarat ia kepada hidungnya dan dua tangannya. Tak apa, dua tangan jelas. Situ lah tempat rasa itu kira. Royak dahi tapi tunjuk pada hidung. Dan dua lututnya dan dua hujung kakinya. Bersetujuan di atas riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sini ni dalam mazhab Syafi'i pun dia ada apa nama ni khilaf berkenaan dengan tempat yang bukan setakat buka yang kena tetap di atas lantai. Dia ada yang mengatakan di sini pasal apa nama ni yang kerana sini saja buka maka hak ni sajalah yang kena tadi. Contohnya gemak malah maya dalam tu. Sah tak semaya dalam tu? Situ ada ulama katakan orang yang semaya dalam tu nampak maya dalam tu. Dia waktu kepala dia sujud pun kena badan ni. Kaki semua duduk dalam tu belakang. Ada yang mengatakan sah. Ada yang mengatakan tidak sah di atas hadis yang kita belajar ini. Maknanya kena sujud di atas tujuh anggota. Tapi hak yang kata sah tadi karenanya di atas alasan hak yang terpaksa kena apa nama ni kena pada lantainya ialah hak ni saja. Memang tujuh anggota dah. Sujud atas tujuh anggota. Tapi hak yang dia semua rapatnya rapat pada lantai mana? Tujuh belakang kok, tujuh belakang kok ataupun hak ni saja. Bila cek-cek hak yang kena mukanya ialah hak dahi saja. Bila hak dahi itu maknanya atas tujuh dah nak rapat. Rapat pada latar tempat. Ada ulama kata sah semaya dalam tu. Ada kata tidak sah. Oh canggih tu belakang tak. Tu je kena tengok. Suka kita tengok dalam kitab perbahasan ulama-ulama. Okay? Apa nak suka tu ni kita bayar. Kalau lagu ni dia habis bayar dalam tu. Dalam tu ada. Ya pun ada. Mana tu. Dia kata kalau kena dahi dia 6.5 je. Next time? 6.5. Oh, kali dia tak kena? Sekali ni, dia kira 1. Oh, macam tu. Jadi kalau kena kaki, dia kaki 6. Dahi, 2, 1. Kalau kena dahi dia, dia kata lah. Ha. Next time dia aja. Ha, dia. Angin ni bagi dengar ni next time kau ni. Sekali ke itu. Nabi syarat ni. Nabi syarat ni. Nabi royak jabah tapi Nabi syarat ni tu. Kita hendak pergi OPC 2 gini ni kita ngaji kata apa ni? Tuhan mudahnya Tuhan buat jadi alam ini. Dan sebutkah jadi tu benda. Kun. Jadilah. Kau kata kun fayakun. Kun jadilah. Fayakun maka jadi. Kun. Kah tu sebut kah tak lah ni dah gidi tu. Kun. Mudahnya sebut kun. Kun. Makrakah dalam tu deh. Tapi mudah. Kun. Kun jadilah. Fayakun. Maka jadilah. Kun fayakun. Sedap tu cikgu mak kalau baca berkenaan dengan perbahasa Tuhan menjadikan alam ini kan. Ada siapa kata Tuhan menjadikan dengan kalam ke dengan kudrat? Dah kun fayakun jadilah. Kun ni kun. Jadilah. Maka jadi. Bila kun tu kudrat ke kalam?
Kudrak kau kandang? Kandang. Kandang. Pak kudrak, kudrak. Tidak terhadap menjadikan anda menjadikan kudrak. Kudrak, kudrak kuasa Allah Ta'ala menjadikan. Bukankah anda menjadikan. Tapi Pak kun fayakun. Jadilah, kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Sebut kun, maka jadilah. Nauyaknya mudah, kun, jadilah. Kun, sebut kah tu, teng, gikan teng lalu. Kun, kun, haa, gitu. Ilmu gapo? Ah, ilmu aitbu. Ilmu aitbu. Kemudian hadis yang seterusnya ada. Wa an abi wa an ibni bacaannya Buhainah ke Buhaisah? Buhainah ada. Wa an ibni Buhainah radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla wa sajada wa farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi. Muttafaqun alaihi. Kata Abu Buhainah, Abu Buhainah ibnu Buhainah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadhi abtayhi. Nabi bila Nabi semayat dan sujud, merengek ia antara dua tangannya daripada lambungnya. Apa makna lambung? Gusuk. Nabi merengek antara yadayhi, tangan dia, lengan dia tadi, daripada ni gusuk dia tu. Sehingga mana? Sehingga nampaklah merenggang ia antara dua tangannya daripada lambungnya hingga nampak nyata putih dua ketiaknya. Ah, Nabi tak Nabi tak sipai bulu tu ketiak. Ini Nabi pakai baju tu, kau tak pakai baju. Eh? Dia nampak ni. Ah, Nabi pakai lagu mana tahu? Jumpa dia lagu mana? Kita maya tak nampak dia. Tak nampak ni. Pakai yang masa tu lagu mana? Aku tak pakai baju. Eh, pakar. Pakar. Lagu mana jubah nak? Nampak. Nampak bila? Bila semalam. Ya, ulama dulu ke? Apa nama ni? Kalau dia besar. Semakin alih, semakin besar. Kita dah ni, kita pakar rapat-rapat-rapat ni. Padahal tutup buku dulu, piyah besar. Lengih baju pun besar. Lepas tu dia kata dia nama Iblis eh? Dia kata ana rabbukumul a'la. Maka ana rabbukumul a'la ni aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Tapi sebenarnya ada riwayat lah. Dia kata, Iblis kata tu bukan yang aku sangat tu kan, pasal dia tahu di videonya. Dia bukan tu kan, tu kan aku maknum dia. Dia tahu, dia kapal. Eh kita kalau kita ngaku kita di'u. Ngaku kita di'u. Ya Allah, kita di'u. Kita yang saya di'u. Tak nanti orang kata mau berlabuk, kita sendiri kata kita berlabuk. Sebabnya kita bukan di'u. Apatah lagi, dia mengaku dia ni adalah ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Sebenarnya ana rabbu ni saya Tuhan, ana rabbukumu ni ni lebih bagus kum kum. Saya ni pemilik apa nama ni tangan baju yang tinggi. Bukan kata Tuhan sangat dia tu. Dia itu ayat aja dia apa nama ni dia balik ayat. Dia tahu. Hakikatnya dia bukan Tuhan. Cuma dia guna perkataan itu jadi semampu. Jadi orang-orang dengar kata Tuhan. Memang dia mengaku Tuhan. Tapi dalam hati dia nya saya yang memiliki, saya Tuhan, tangan baju yang tinggi. Bukan kata Tuhan dia tu. Kenapa? Apa orang yang cikgu mak dulu kat dia nak pergi. Dia yang akan umur dia. Umur dia. Dia kata nak ubin ni.
Dia penanya dia 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 nak nak dia nak ubin ni. Ambil lah ubin nak nak ubin ni. Dia kata gitu. Mak dia kata ambil lah ubin ni dah nak ubin ni. Ha. Maksud dia nak nak ubin ni. Dia nya maksud sebenarnya nak ubin ni raya nak ubin ni ubin ni ubin ni. Dua puluh lapar dah. Baik. Jadi nayaknya Nabi lenggeh ya kita nayak lenggeh Nabi merenggangkan. Kalau Nabi terlapak, kalau Nabi terlapak nampak ada ketiup. Tak ya. Tak boleh jadi apa yang ada melulu ini film program tak ada. Bukan dia kita tengok cerita film ni kan. Nak dia ada pakai apa sih? Ah, ada baju lah gitu tu. Mungkin dia ada. Nah, ke mana jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni kita ni pesen-pesen lah. Ni lagu ni. Ha. Pesen lah. Ni kita banyak dah pesen je. Kalau Nabi mulanya lagu mana? Pakaian Nabi tu. Kita tak tahu. Ada satu museum untuk kapit. Ya, lagu mana? Memang besar. Besar dia? Kau ni dia besar ni? Orang kata dua orang ahli dulu memang dia suka pakai kan besar-besar ni. Nak kosong tu. Tu dah. Lagi doa. Wa anil barra wa anil bara ibni azib radhiyallahu anhu diriwayatkan daripada al bara bin azib radhiyallahu anhu kata dia qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha kafaika telah bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam apabila engkau sujud maka hantarkan dua tanganmu ke bumi warfa mirfaqaika dan angkat dua siku. Bila kita sujud Nabi kata hantarkan tangan pada bumi dan angkat dua siku. Kalau kita tak gini enggak dipanggil ke apa sepuan dengan kedudukan serigala tu tak leh. Anji. Ha, kita akak kata dia, maknanya kita tidak berapak kepada lambung. Dan kita angkat siku kita. Hari kita dah buat dah tu. Sama-sama dah. Cuma kita belajarlah ke mana orang Nabi Raya. Ya, betul dah lah kita dah buat tu. Waktu tunggu kita dah ajar tu memang betul dah. Muslimat dah. Muslimat dia jaga ni pula. Dia jaga. Waktu dia panggil perbezaan. Perbezaan-perbezaan kita di dalam semaya. Ulama dia buat satu bab. Perbezaan di antara laki-laki dengan perempuan. Dari segi bacaan, terimek orang perempuan dia kena baca. Apa nak? Boleh baca juga? Boleh baca juga? Tak boleh. Lepas tu dia, kecuali terimek dia, kalau terimek dia tu. Kecuali tidak ada orang lelaki-lelaki. Boleh baca juga? Ada cikgu mak sahur yang tak boleh tu? Ada sahur? Tidak orang tak? Dalam jenis tu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha kata kita berhenti setakat 30. Wallahu ala bisawab wa ilaihil murji'i wal ma'ab. Empat sifat semaya Nabi ni banyak sikit ada dia. Tak berhenti sana ni. 28 deh. 28. Ya. Dua melebihi dua rukun bahasa. Tapi tak bolehlah kita naik. Dahulu. Sebab tu tak imbang dia kena bui apa nama ni itu. Dia makmum ni kan.
dia laju pada tahmid dua rukuk, dia lewat daripada tahmid dua rukuk, dua-dua tu batal. Lewat-lewat dua rukuk. Laju dua rukuk. Dua rukuk ni tak kira rukuk panjang atau pendek. Maknanya kalau laju, tahmid duk cacat kan, tahmid duk berdiri. Kalau laju duk dia rokok, eh tidak. Dia turun kepada sujud, batal. Sebab dia lebih daripada dua rukuk. Sama juga makmum lewat, makmum duk cacat. Tahmid duk laju pada tahmid laju pada depan. Tahmid rokok. Tidak. Tahmid turun pada sujud, maka batal bayar makmum. Boleh tak? Tebak cepat lambat tu. Tak kira sama ada dia terkedepan daripada tahmid ataupun dia terkemudian daripada tahmid, jangan lebih daripada dua rukun. Dia lebih dua rukun batal. Apa ni siapa tak? Sebabnya kita lama tak sampai dua rukun. Kita ada dah. Ambil rukun. Ha? Ambil rukun dah. Oh, tak ambil lagi 2 minit teh habis dah minum air. Kedah. Dia tak ambil lagi. Pasal dia tu kan nyetekan rukun. Tak ada dah dia tu. Ha? Dia talinya. Kalau kita tak ada mana kalau dia laju, dia hidup mana lagi tu? Kebata. Kalau tikmat tu terbit wisalek, dia duduk mana? Dia kena dua rukun. Maknanya dia duduk sujud. Ya? Terbata tu, dia duduk sujud. Tikmat je, daripada sujud, tikmat baru. Duduk antara, duduk antara ni, duduk antara sujud. Lepas tu, tu sujud pula. Baru pada tahiyat tu, mata dah main. Pasalnya, dia tidak boleh terlewat daripada tikmat dua rukun. Dia tidak boleh terlajak cepat daripada tikmat dua rukun. Ha? Dia satu kita nak dapat muafiq masbuk, kita nak dapat apa nama ni? Oh, dimaafkan. Orang yang muafiq dimaafkan tiga rukun panjang. Itu orang muafiq. Oh, ni bukan orang muafiq. Dalam semayah biasa. Dia muafiq masbuknya, dia dirokoknya. Pasal dia kira mendapat rokok ataupun tidak. Kita dalam perbincangan itu je. Mana? Belakang mana? Ada demo cinta kamu deh, sungguh tu imej tak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tu selok kain lalu tu. Dia nak royak kat orang ni, dia sorang lagi. Muka dia tu debat. Oh, dia nak lagu mana? Dia nak royak kat tu gua. Dia pakak kat kain. Orang tahu. Muka orang baru ke sana. Dia tak ada tak kalau orang lagi pakak. Tu orang hadas diri tu royak kamu. Dia bangun tu, dia kat kain. Oh, dia tu orang pun tahu ah, tak main nak bincang dia. Pakak hujan dia tak ada. Pakak tak buat ayat dah. Kata tolong gila. Gawak-gawak. Dia duduk depan cerita dia tu, orang baru nikah tu dah. Kita ajak pergi masjid. Mana bini kata tu. Macam-macam cerita tu. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Walhamdulillahirabbil alamin.